rasa angin tak lepas lah. Bercinta saya nak balik. Bila kejap balik, kita sambung balik perlahan. Assalamualaikum, dan selamat pagi semua. So, semalam kita dah kayuh pergi ke Jalan Kupas. Malam dia macam 2/3 saja dah sampai kat mana ni, dekat IMP Pedas. Saya buang mengarung sekali. So hari ni kita bukan sama balik, tapi kita pergi tempat lain, pergi ke Mendum. Dah lama dah tak pergi Mendum, dah dekat 2 bulan kot. Kita cubalah kayu pembelahan nak recover balik aku ni road punya pace. Sekarang ni kita dekat Paroi. Tadi dekat Stadium Paroi ada pasar tani katanya. So banyak kereta. And the funny thing is that we are faster than the car. Okay, banyak kereta langkut. Jadi kita yang mobil cikal ni jauh-jauh tepi ya. Kita akan teruskan ke jalan pantai sebelum kita masuk ke masuk ke Mendung. Alright. Satu keajaiban. Hari ni kita orang katanya cyclist paling awal. Tak ada berskalin, tak tahu lah, dia orang tak kayu apa. Tapi ni lah tengok. Paidan! Dari sini tak ada berskal. Dan betul? Kita orang dorang lah. Tempat lain pun tak apa nampak sangat. Ini tuan tanah Kedaung kita. Lah dia tadi sini. Aduh, ingatkan siapa ni. Tak, tadi Sadiah lalu sini ni. Depan sini, dia depan. Ni Otai. Hari ni Otai ni kayu road. Kita baru turun daripada Bukit Buyuh tadi. Sekarang ni kita nak melayan Bukit Mantin pula. Nak balik. Distance baru 33 je. Alahai, 33 aja. Tak baloi lah. So kita teruskan dengan Bukit Mantin.
Last climb. Kitus. Jadi dah keluar gundum. Tak mungkin betul lah. Sampai ke puncak, lepas tu kita patah balik lah malam. Tak rock.